Gadgetnya ya Allah dibawa terus. Katanya ada kerjaannya di situ. Jadi kalau pagi-pagi saya mau berangkat kerja, dia pegang gadget, dia duduk, saya minta izin kan, Mas, aku pamit ya. Dia begini gayanya. Iya. Terus saya pancing, Mas, aku sudah cantik belum? Sudah. Bohong banget kan? Terus saya marah. Yang betul, lihat yang betul, udah cantik belum? Tambah marah dia, Bu. Iya cantik, kenapa sih? Begitu, Bu. Jadi gak usah begini caranya, gak usah. Laki-laki senang benda dan sekarang era gadget. Kalau ibu sudah cantik, lebih baik ibu foto selfie kirim ke gadgetnya. Itu lebih betul. Dan kasih, Assalamualaikum. Hari ini aku kayak gini. Suami saya lebih senang lihat muka saya di gadget daripada lihat langsung. Buktinya apa? Pak, itu foto saya kalau dia saya kirim, dia zoom. Saya pernah tahu. Bahkan sekarang ada program edit, diedit muka saya, Bu. Dikasih tirus-tirus sedikit, bulat-bulat sedikit matanya. Jadi foto saya di galeri suami itu lebih cantik dari aslinya. Jadi gitu, gak usah marah. Anak laki-laki kalau kita nasihati ya dengan lihat wajah, tidak terlalu suka. Nasihati saja lewat WA, tidak apa-apa. Ya. Ini sama dengan era waktu era surat. Saya seneng banget kalau mau menegur bapak ibu saya lewat surat. Saya juga suka kalau bapak saya, ibu saya tegur saya lewat surat. Kayaknya cantik banget, indah banget. Saya juga begitu kalau sama suami dia lagi lihat gadgetnya, saya sapa lewat gadget. Mas, dia jawab, iya. Udah makan? Belum, padahal di samping. Itu laki-laki. Gak apa-apa, kita belajar sesuaikan era ini. Jadi gak usah marah. Ya? Iya. Lanjut lagi. Nah ini kontak mata ya, sebentar. Kontak mata dulu. Nah itu. Ibu, kalau punya anak laki-laki, karena laki-laki tidak suka kontak mata, tidak usah nasihati anak laki tatap-tatapan. Saya sering lihat ibu-ibu, termasuk saya dulu, mau menasehati lanang. Ini kan ilmunya 2006, lanang lahir 93 itu. Lanang, ibu mau bicara. Pas dia lihat, iya bu, pas dia lihat saya lihat matanya, dia begini gayanya bu. Ibunya marah kan, yang sopan kalau bicara sama ibu, lihat muka ibu nak. Pas dia lihat, saya lihat lagi. Siapa punya anak laki begitu? Bukan dia mau membangkang, dia tidak kuat tatap mata. Maka kalau kita mau bicara sama anak laki-laki, dan kita berharap anak laki-laki lihat kita tunduk. Kita ambil kertas, saya biasanya kalau nasihati anak laki-laki, ambil kertas tulis. Di situ. Dia pasti lihat kita. Atau kalau kita lihati anak laki, dan anak laki tidak lihat kita, tidak usah marah. Ngomong saja. Tapi ibu, bicara sama laki-laki, topik tidak boleh diganti-ganti. Satu, berhenti. Laki-laki sulit gitu.